Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Lause akan membagikan 3 tips bagaimana membaca dan mengerjakan tugas online dengan baik sehingga mata kalian tidak sakit dan tubuh kalian juga bisa tetap sehat. Simak ya bagaimana tipsnya. Ketika membaca, kalian harus duduk dengan baik. Tidak boleh tiduran, nanti kalian bisa ketiduran. Yang kedua, kalian tidak boleh terlalu dekat saat membaca ataupun mengerjakan tugas dengan HP maupun laptop. Pada gambar ini adalah contoh membaca yang baik, dan gambar yang sebelumnya adalah contoh membaca yang tidak baik. Dan yang terakhir, jangan pernah membaca di tempat yang terlalu gelap, karena itu tidak baik untuk kondisi mata kalian. Membacalah di tempat yang pencahayaannya cukup. Nah, setelah mengetahui tips yang tadi, Lause harap kalian dapat mempraktikkan itu di rumah. Lause juga berharap kalian dan keluarga kalian semuanya dalam kondisi sehat. Sampai jumpa!